Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi ke Rolim Channel. Kali ini saya akan menjelaskan cara bermain Uno Stako. Yang balok ya guys, bukan yang kartu. Kali ini kita akan mengetahui simbol-simbolnya dulu ya, sebelum kita lanjut ke permainannya. Oke guys, simbol yang pertama itu adalah simbol skip. Yang ini ya guys, yang lingkaran terus di tengahnya ada garisnya. Simbol ini berarti pemain selanjutnya itu dilompatin atau nggak main, sama aja nggak main ya guys. Terus yang kedua, simbol reverse. Balok yang memiliki simbol dua panah yang saling berlawanan ini menandakan bahwa giliran pemain akan diputar balik. Dan yang ketiga, simbol balok wild. Nah, ini tuh balok yang paling langka guys, karena emang warnanya ungu, terus tandanya silang semua. Yang warna ungu terus tandanya silang semua ya guys. Dah, ini itu bisa diambil kapan aja oleh para pemain. Terus nantinya orang yang mengambil balok ungu ini akan menentukan warna apa yang perlu diambil oleh pemain selanjutnya. Dan ini yang keempat, namanya balok draw two, simbol balok draw two. Balok dengan lambang dua kotak pada tiap sisinya ini menandakan bahwa pemain selanjutnya harus mengambil dua buah balok dengan warna yang sama pada balok draw two block ini. Jadi kalau dapat ini, pertama tuh ngambil yang warna hijau juga. Ini kan warna hijau, jadi sesuai dengan warna yang ada di simbolnya itu loh. Oke guys, dan ini juga ada Uno itu warnanya cuman ada warna ungu, warna merah. Ada angkanya juga ya. Ini angka 4. Ini warna hijau, angka 2. Ini warna kuning, angka 3. Sama warna biru, angka 1. Sekarang kita belajar menyusun Uno Stako-nya dulu ya guys. Nih guys, cara menyusun Uno Stako itu, kita jejerin 3, boleh warna apa aja. Sebaiknya jangan warna yang sama ya guys, ini kan sama, jadi kita ganti warna hijau. Dan kita sejejerin dulu sama. Terus nanti di atasnya kita taruh lagi, tapi dengan arah yang berbeda. Jadi arahnya gini guys, liatin ya guys. Terserah mau warna apa aja. Begini guys. Dan yang seterusnya, jadi kembali lagi ke yang pertama ya guys. Ini tuh harus sejajar ya guys, biar nanti ngambilnya gampang guys. Jangan mencong-mencong guys. Dan ini warna. Kita lanjutin sampai selesai ya guys. Jadi seperti itu ya guys cara menyusunnya. Nah, cara menyusun sudah, simbol-simbol juga sudah, warna-warna juga sudah. Dan sekarang kita akan ke cara permainannya. Gini loh guys, cara permainannya itu kita boleh menggunakan dua jari seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Terus kita boleh mengambil balok hanya dari urutan 3 ke bawah. Jadi yang di atas nomor 1, 2, sama 3 itu nggak boleh ya. Yang boleh itu dari 3 ke bawah. Jadi 4, 5 dan seterusnya sampai ke bawah itu baru boleh. Dan sekarang kita main ya guys. Ini saya akan mengambil warna angka nomor 3, warna biru. Nah, kita taruh di sini ya guys. Kan berlawanan arahnya. Dan ini itu warna biru, angka 3. Jadi pemain selanjutnya boleh milih mau warna biru apa angka 3. Gitu guys. Jadi sesuai sama warna atau sama simbolnya, sama nomornya. Ini karena angka 3 sama biru, jadi kita ambil warna angka 3 lagi deh guys. Nah, ini guys. Angka 3 lagi guys. Ini warna hijau, angka 3. Jadi kita boleh ngambil warna hijau. Nah guys, beneran guys, takutkan. Ya. Nah ini simbol
draw 2 ya guys. Jadi pemain selanjutnya main 2 kali ya guys. Dah, segitu guys. Dan untuk yang merobohkan Unos Taco Balok ini, berarti dia yang kalah. Jadi terserah kalian mau dikasih hukuman apa aja. Boleh menyusun Uno lagi atau gimana, itu terserah kalian. Jadi sekian dulu ya guys videonya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.